Marvel Studio resmi akan menggarap film Thunderbolts. Thunderbolts merupakan perkumpulan antihero yang pernah muncul di Marvel Cinematic Universe MCU. Film Thunderbolts tengah dalam pengerjaan yang akan diarahkan oleh sutradara Jack Scherer. Film Thunderbolts versi MCU kemungkinan akan sangat berbeda dari komiknya. Thunderbolts adalah sekelompok penjahat antihero yang direformasi. Tim Thunderbolts dimulai oleh Baron Zemo setelah Avengers terbunuh, tetapi tidak diketahui oleh seluruh dunia. Tim Thunderbolts yang baru sebenarnya adalah Masters of Evil Zemo yang menyamar. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok Thunderbolts mulai menikmati dilihat sebagai pahlawan dan berbuat baik, dan akhirnya menggulingkan Zemo sebagai pemimpin mereka di komik, seperti semua tim super buku komik. Susunan dan kepemimpinan Thunderbolt telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun dengan berbagai anggota keluar dan bergabung dengan tim. Seperti yang disebutkan di atas, karakter yang akan bergabung sebagai anggota Thunderbolt sudah beberapa yang muncul di MC. Anggota Thunderbolts yang sejauh ini digadang akan muncul di film Thunderbolts nantinya ialah Winter Soldier, Baron Zemo, Yelena Belova, Emil Blonsky, Abomination, John Walker, U.S., AG, Eva Gosley, Contessa Fall. Di komik, selain anggota di atas, ada beberapa karakter Marvel yang pernah menjadi anggota Thunderbolts, di antaranya Clint Barton Hawkeye, Luke Cage, Wilson Fisk Kingpin, bahkan Norman Osborn Green Goblin.